akan pernah ninggalin kamu, sayang. Ya. Benar ya, Ma. Selamanya. Janji. Ibu mat, sama apa kamu yang gak siap nolong anaknya? Kamu gak pantas jadi seorang ibu. Maafin ayah ya. Ayah gak bisa bikin kamu bahagia. Dari mana saya punya uang 429 juta tuh dari mana, Pak? Kamu gak pantas jadi seorang ayah. Jangan lapor polisi kalau mau. Dewi, Dewi di mana? Apa yang sebenarnya terjadi, Dara? Tunggu, kamu gak tahu kalau dia sakit, kan? Hei, Dewi! Cukup parah dan asma itu bisa kamu kapan aja. Dia itu butuh inhalernya untuk bisa bertahan. Saya dari awal nggak pernah setuju kalau anak itu jadi korban. Tujuan kita tuh adalah balas dendam. Dewi! Mau jadi apa anak itu bukan urusan gua. Jangan pernah ngingkari dari mana kita berasal. Karena kamu nggak bisa ngapus masa lalu kamu, Ra. Aku janji ini gak akan untuk selamanya. Semua akan lebih baik. Kita nikah. Seorang ayah yang menderita karena kehilangan anaknya bisa berbuat nekat untuk membalas sakit hatinya, Pak. Saya harus berbuat sesuatu, Mi. Walau buka masa lalu kamu yang selama ini kamu pendam, kamu bukan Adara yang dulu lagi, Ra. Dunia kamu tuh udah beda. Tolong apapun kesalahan kami, tolong jangan hukum Dewi. Dewi gak bersalah. Fatin mimpi ketemu sama ibu. Kenapa saya minta tolong gak ada yang peduli? Apa karena saya bukan orang kaya? Gak boleh punya mimpi dan harapan? Ya! Jangan! Fatin, dari saya, Ma! Seorang ibu yang takut kehilangan anaknya juga bisa mendekatkan.